Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ketemu lagi di channel Adi Komputer. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menghilangkan dual booting pada Windows ya. Jadi ketika laptop kita hidupkan, setelah kita install ulang ya, ada dua booting Windows. Di sini ada Windows 10 on volume 4 ya. Kemudian ada Windows 10 lagi di on volume 6. Nah, ini tentunya sangat mengganggu bagi kita yang tidak begitu paham menggunakan komputer ya, sahabat. Jadi yang kita butuhkan cuma satu ini ya. Di sini yang kita butuhkan adalah Windows 10 on volume 4. Windows 10 on volume 6 ini kita tidak membutuhkan, sehingganya setiap kali kita hidupkan dia akan keluar terus booting dua buah CoS and operating system dual Windows seperti ini ya. Jadi kita akan hilangkan ya yang di Windows 10 on volume 6. Bagaimana caranya sahabat? Ikuti terus langkah-langkah sebagai berikut. Pertama kita masuk ke Windows yang kita pakai ya sahabat. Nah, setelah terbuka seperti ini sahabat, ya kita akan masuk penyetingan ya untuk menghilangkan dual Windows booting tersebut ya. Kita masuk di sini, kita ketikkan system configuration ini sahabat. Kita klik. Kemudian di sini ada boot. Kemudian di sini ada booting yang tidak kita pakai ya sahabat ya. Jadi ini yang Windows 10 di C ya. Current OS, default OS ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ternyata memang terlihat dua buah booting ya sahabat ya. Ini kita delete ya dan kita oke ya. Kemudian laptop kita restart. Kita tunggu sahabat. Ini sahabat berhasil ya. Jadi tidak keluar lagi muncul dua pilihan ya, dual booting Windows ya. Ini buktinya sahabat ya, setelah kita hidupkan dia sudah seperti biasa ya, dapat kita gunakan. Dan ini laptopnya baru diinstal ya, jadi belum ada aplikasi apapun di dalamnya. Oke, demikian saja sahabat, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan komennya agar kami tetap bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.